ini ada masih kosong di dalam. Sekitar 10 menit lagi kita akan mulai untuk sholat Id. Jadi dimohon untuk yang masih di luar, ini masih ada kosong di dalam, silakan masuk. Sekian, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين sehingga kita sampai dengan pagi yang sangat mulia ini masih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan, kekuatan, rahmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi malam kita mengucapkan takbir Allahu Akbar menandakan rahmat telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita masih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan berbasalatan salat Aidil Fitri. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam. Mari sama-sama kita sanjung sajikan dengan maidah pelajaran yang sangat singkat pada hari yang mulia ini. Pertama sekali bermanfaat bagi kami sendiri yang menyampaikan dan juga kepada sidang jemaah sekalian. Hadirin yang berbahagia, pada pagi yang mulia ini kita semua merasa bahagia. Semua kita yang hadir di sini semua merasa bahagia. Kenapa? Satu bulan penuh Allah mewajibkan puasa kepada kita. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, semua yang dihalalkan dulu oleh Allah. Namun begitu datangnya bulan suci Ramadan diharapkan di siang hari. Namun hadirin yang berbahagia, kita juga bertahap makanan kita sendiri, makanan kita sendiri, minuman kita sendiri memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang-orang yang beriman termasuk kita di dalamnya. Baik Pak, Pak Bintal, bagaimana untuk sholat Idul Fitri di Masjid Korem Lawasan Sutri Lawasan? Sanitizer, kemudian pengecekan suhu badan, kemudian itu diawasi oleh tim kesehatan dari Dinkes. Insyaallah posisi kita tetap merasa kemudian kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Untuk barisannya apa dijaga jaraknya Pak? Untuk safnya tetap kita jaga jarak sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Demikian. Allahu Akbar. La ilaha illallah.